Nadia Holscher menceritakan perjalanannya hingga putuskan untuk masuk Islam seperti Natalie Holscher sang kakak. Mantan ipar, komedian Sule itu menceritakan proses dapat hidayah hingga jadi mu'alaf. Memang Nadia mengaku sering ikut sang kakak pengajian sebelum masuk Islam. Bukan hanya itu, Nadia makin mantap masuk Islam setelah mendapat hidayah melalui mimpi sebanyak 3 kali. Dilansir melalui banjarmasinpost.co.id, diketahui Nadia Holscher mengucapkan syahadat didampingi oleh ustadz dan beberapa saksi termasuk Natalie Holscher. Diakui Nadia, keputusannya pindah keyakinan mengikuti jejak Natalie Holscher tidak dipaksakan oleh siapapun. Nadia Holscher secara belak-belakan mengatakan bahwa awal dirinya tertarik memeluk agama Islam karena sering ikut pengajian. Ia mengaku mendengarkan ceramah ustadz setiap hari selama seminggu. Setelah mendengar ceramah tersebut, Nadia Holscher mulai memahami ajaran agama Islam. Sejak itu, keinginannya untuk menjadi mu'alaf pun mulai tumbuh.